Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menyerahkan bantuan 11.000 buku dan rak untuk 11 perpustakaan desa dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi tahun 2024 untuk Desa Pulau Telo. Penyerahan bantuan ini diserahkan bertepatan usai upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 bertempat di Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas pada Sabtu 17 Agustus 2024. Semoga dengan program ini bisa meningkatkan kesejahteraan dari hasil membaca di perpustakaan desa. Di mana ini sangat membantu untuk program-program desa inklusi termasuk anak-anak yang memerlukan buku di desa, dan ini sangat membantu kami. Bantuan ini tidak hanya sekedar simbol perayaan HUT RI, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan akses informasi bagi masyarakat desa. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV, Al Ihwan, mewartakan.